Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sedikit sekali ini ya. Pejuang tangguh, Pak. Jangan tangguh. Oke. Ini masih pengantar sih. Kita lihat informatika. Benar ya. Cuman ada 6 orang. Benar enggak? Wendy, Gesta belum join, Gilang, Gilang Wijaya. Oke, saya coba. Rizky masih cuti, Pak. Kenapa Rizky? Sorry. Rizky masih cuti. Izinnya sih, izin cutinya semester 3 dan 4. Oh, Rizky cuti 3 dan 4. Kenapa itu cuti? Aja yang tahu. Kalau dari yang Nurul baca sih karena ada kerjaan gitu, nggak bisa bagi waktu. Kerjanya ini ya, apa namanya, sungguh-sungguh sibuk. Yang sibuk. Iya sih. Oke. Kalau gitu saya kasih tanda merah aja. Cuti. Oke, baik. Yang saya panggil namanya, silakan nyalakan dulu kameranya. Aldi Setiawan. Aldi Setiawan, oke, belum join. Nurul Fauzia. Oke, baik Nurul, terima kasih. Ini di kampus nih, Nurul. Enggak, udah pulang kok, Pak. Oke. Paling malam di kampus sampai jam berapa? Ya, di rumah sampai jam 4, tapi kadang nanti pulangnya setengah 5. Enggak, kalau di kampus sendiri biasanya tutup jam berapa? Paling sore. Harusnya sih tutup jam 5, tapi ya gimana ya? Kadang maksudnya masih ada orang gitu loh, Pak. Oh iya. Ada yang standby enggak, Pak? Oh. Ada, yeah. Kak Eja doang paling. Sama beberapa orang yang lagi di kampus. Iya, betul. Ya memang sih dulu juga waktu saya kuliah juga paling enggak itu habis sisa pulang biasanya. Iya. Maksimal habis sisa. Habis sisa jam, jam 8-an gitu. Jam 8. Iya, kurang lebih jam segitu itu udah mulai sepi. Sepi sih udah benar-benar tutup. Oke, Nurul Tegar Muhammad Rifki. Oke, baik. Ini saya nggak buat upscaling ya. Saya buat ini aja dulu, buat ada di Agus Setiawan belum ada. Wendy Nur Hermansyah. Hadir, Pak. Wendy, oke. Kalau kalian butuh link absensi nggak? Atau saya panggilin aja? Panggil aja Pak, aja dikit ini dikit Pak. Iya sih, ini cuma ada 5 ini. Gesta Rahguna Putri. Hadir Pak, hadir. Gesta ini kalau nggak salah pindahan ya Gesta ya? Iya Pak, betul. Dari kampus mana sebelumnya? Pindahan. Dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Pak, Unis Tangerang, yang di dekat SMK 3. Nyesel nggak tuh pindah? Ya salah. Enggak dong. Apa? Eh, iya Pak, ada. Unis Tangerang, Pak. Iya. Oh, kabupaten. Enggak ada kabupaten juga, Pak, di Tangerang, di SMK 3 deket Lapas Tangerang, Pak. Deket Mall Tangerang City. Oh, iya. Oh, dekat-dekat nah, Tang City. Iya, di seberang. Kita sebelahan tetangga sama UMT, Pak.
Oh iya iya benar-benar UMT benar-benar. Ya. Nah, sebenarnya ada Unis Tangerang, Pak. Oh, iya di Tangerang, pokoknya Tangerang Tangsel ya. BTS ya. Kenapa tuh pindah? Di sana per semesternya 7 juta, Pak. Oh iya, benar-benar. Gak apa-apa, gak apa. Dulu saya juga ambil kuliah, juga ambil apa yang murah. Iya, Pak. Yang penting kuliah, betul. Iya. Jangan sampai enggak. 7 juta itu... Tapi udah mahal banget. Dulu saya itu kena 5 juta. Itu saya cicil tiap bulan. Nah, gila nyambut S2. Iya, kalau di UNIS tuh UTS sudah lunas, Pak. Dia. Kalau saya waktu itu jadi bisa minta, jadi di ininya per semester. Bukan per semester sih. Jadi satu semester misalkan 7 juta ya dibagi 6. Kalau itu minta keringanan sih. Dan apa kuliah di S2 itu lebih lebih murah lagi. Saya baru tahu S2 itu lebih murah ternyata. Kalau kalian coba nanti mau lanjut S2, saya ambil di Budi Luhur sih. Di Budi Luhur, nggak tahu kalau di kampus lain. Kayaknya sih pengetahuan hasil banyak sama sih sistemnya. Jadi dia per semesternya berapa, terus bisa dicicil per bulan juga. Itu waktu di Budi Luhur. Yang bagus S2, Pak. Yang bagus tapi murah, Pak. Di mana tuh? Ada rekomendasi nggak, Pak? Saat ini sih Budi Luhur. Kalau misalnya kalian mau ambil S2 nih. Jadi pilihannya dulu waktu itu saya ada BINUS. Ada BINUS, ada Gunadarma. Yang murah-murah aja, Pak. Nah, paling murah itu, dan paling terkenal itu ya Budi Luhur. Gitu. Budi Luhur itu setelah akreditasi udah B. Terus dia itu kuliah cuman Sabtu dari pagi sampai maghrib. Oh, Sabtu doang, Pak. Sabtu doang, betul. Dia Sabtu dari pagi sampai maghrib pokoknya. Dari sebelum maghrib lah 6:30 udah selesai itu. Jadi waktu itu saya ya udah niatin ngambil, otomatis udah nggak ada namanya ini, nggak ada namanya apa namanya main-main gitu ya, maksudnya liburan gitu kan. Karena kan setiap Sabtu pokoknya dari pagi sampai ini, nggak tahu kalau sekarang ya, kalau saya nggak tahu kalau sekarang ketika nanti ini gimana, apa namanya, karena lagi pandemi seperti ini apakah online atau gimana. Karena kalau dulu dari pagi kita dapat makan siang kayak di kantin gitu biasaan, apa namanya, prasmanan gitu, pokoknya pagi terus itu gratis, Pak, makannya gratis, udah dapat makan. Karena kan memang ini yang waktunya padat gitu ya. Jadi namanya kuliah dijadiin satu gitu. Karena sebenarnya dia ada dua jadwal apa namanya eksekutif atau reguler bisa dibilang. Saya coba waktu itu ambil regulernya setiap hari, pokoknya sama kayak kita ini. Mulai jam 7 kalau nggak salah, sama jam 7. Sampai jam berapa, ternyata yang ngambil reguler itu nggak ada gitu, untuk yang S2-nya. Mereka nggak ada ngambil kelas sore gitu. Mereka ngambil di hari Sabtu semua banyak. Jadi nggak bisa berjalan karena nggak ada yang ngambil. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya masuk kelasnya setiap hari Sabtu. Gitu. Jadi pagi sampai ini dapat makan siang. Kalau misalnya puasa kita dikasih snack gitu ya, snack Poland kalau nggak salah. Ya makanan enak cukup, jadi bisa dibilang kalian nggak mikirin mau makan kemana atau gimana. Ketika makan siang kalian dapat kupon, tinggal ke kantin ambil piring nasi, nanti makan, selesai makan sholat zuhur udah masuk kelas lagi, udah gitu aja pokoknya sampai asar gitu ya, asar ada yang istirahat break sebentar sholat asar terus baru ini lagi lanjut lagi. So far sih sejauh ini yang menurut saya yang paling worth it cuma Budi Luhur ya. Kalau ketika kalian masuk Gunadarma itu udah mahal. Secara semesteran ini kalau Budi Luhur itu kayaknya sekarang jadi dia ngitungnya total ya, total itu kalau nggak salah 38 juta itu udah sampai lulus gitu ya.
Nah, tinggal kalian bagi itu 38 juta itu dibagi 4, nah terus semesternya dapat. Atau kalau sekarang mungkin 40, biasanya waktu saya itu 35. Saya nggak tahu kalau yang tahun itu berapa, mungkin kan biasanya kan ada beberapa kampus. Jurusannya Pak, ada apa aja tuh? Jurusannya itu dia itu jurusannya ilmu komputer, fokusnya itu ke kurang lebih apa ya namanya, lupa lagi saya. Saya itu apa ya, fokusnya sih saya lupa. istilahnya sih kalau apa ya kurang lebih sama kayak IT atau SI sih, lebih ke situ sebenarnya. Lebih ke arah situ sama ya mata kuliah sama ada kayak machine learning lah, ada NLP, terus ada optimal processor lah, terus apa lagi ya yang saya ingat. Standar sih kurang lebih ya sama. Buat kayak nggak kayak S1 cuman lebih apa ya. Kalau S2 itu kalian lebih banyak dapat apa ya? Dapat kuliah. Maksudnya karena yang ngajarnya S3 gitu ya. Itu lebih enak aja sih sebenarnya. Ya, kalian bisa bandingin lah kalau saya ngajar sama Prof Pono kan beda rasanya. Dia punya lebih maksudnya secara jam terbang lebih banyak, pengalaman lebih banyak, otomatis lebih ini lagi. Penguasaannya juga lebih baik. Dan dia mereka juga sering ngambil dari dosen-dosen dari luar, kayak dosen dari ITB atau UGM untuk ngajar gitu ya. Kalau nggak salah, Budi dulu juga mengeluarkan S3 sih. Itu menarik banget sih. Wah, mantap, mantap. Mantap sih kalau saya lihat dari secara ini ya. Maksudnya dia itu ngasih harga bisa dibilang nggak mahal, standar lah. Gitu. Kalau dibandingin kayak Binus waktu itu adalah 15 juta per 12 juta terus ada IPB, kalau nggak salah IPB juga ada S2 itu 12 juta lebih murah cuman agak jauh. Jadi saya pikir udahlah yang dekat ya Budi Luhur gitu kan. Nggak tahu nih kalau kalian di Tangerang semua tinggalnya atau di luar Tangerang? Tangerang Pak. Oh ya Tangerang semua. Budi Luhur tuh di daerah mana Pak? Masuknya Tangerang ya? Apa? Maksudnya perbatasan Tangerang dan Jakarta. Jadi kalau kalian lewat Ciledug, di Ciledug ya udah deket dari Budi Luhur pokoknya. Oh. Saya kan tinggal di Ciledug nih. Ke Budi Luhur tuh kurang lebih 15-10 menit konek motor. Kurang 5 kilo lah dari rumah saya. Udah jauh. Jadi kalau misalkan ke sana itu ya ini kan apa namanya? Nggak jauh, dekat. Kalau misalkan kayak kita mau kemana nih, ke Binus agak lumayan, ke IPB lebih lagi, ke Gunadarma sama ke Depok lebih jauh lagi. Jadi yang paling maksudnya kalau dari sisi waktu gitu ya, kita nggak terlalu capek. Terus kalau dari sisi biaya, terus dari sisi akreditasi dia juga maksudnya good, ya udah ambil ke Sibuluhur. Coba aja kalian cari-cari S2 atau misalkan kalian mau pakai model S2 yang apa namanya nggak tahu apa S2 yang double degree atau misalkan S2 yang tapi itu biaya mahal sih itu aja sih S2 yang bisa dibilang double degree itu maksudnya kalian punya ijazah Indonesia sama ijazah luar negeri biasanya itu ada beberapa kan kerjasama kayak gitu jadi apa namanya kayak misalkan di dua semester di Indonesia dua semester di luar atau kalau misalnya S2 otomatis semester Indonesia satu semester lagi di apa namanya di luar gitu ya bukan di luar sih lebih tepatnya ikut kuliah di luar tapi online gitu misalnya kayak gitu kalau misalkan yang S2 coba aja di ini ambil S2 enak kok S2 itu nggak ribet sih enak lah gitu aja sih mana ya saya lupa ini oh
Oh, rekayasa komputasi, rekayasa komputasi terapan. Saya bilang rekayasa komputasi terapan. Dan agak di sana kan ada kira-kira sama satu lagi, lupa namanya apa. Istilahnya agak-agak asing gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kayak SI atau TI gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika kalian lulus sebenarnya aja M.Com. Tapi Pak, kalau S2 lintas jurusan tuh gimana ya Pak? Bisa nggak? Nggak jadi masalah. Karena S2 itu kan nggak ada ini ya, nggak ada kewajiban kalian harus apa namanya linear gitu ya. Kalian sekarang TI, mau ambil S2-nya bukan TI nih, ngambil ke manajemen biasa gitu ya, nggak jadi masalah. Atau MBA, kalian ngambil ke manajemen di luar gitu kan. Apa namanya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan, terus ada yang apalagi S1-nya TI, S2-nya, apa sih biasanya, itu kan manajemen. Kamu ambil hukum, gitu ya. Dulu saya sampai kepikiran mau ambil kuliah lagi, satu lagi apa gitu. Cuman dipikir di sini dia punya anak, makin pusing. udah punya anak, punya istri, udah apa, tenaganya habis duluan. Ya apa namanya, ya kalau waktu seumuran kalian, umurnya rata-rata berapa sekarang? 20-an? 20 Pak, 22, 21, 20. Sama tuh saya waktu seumuran kalian tuh apa ya, haus sama ini tuh, haus sama belajar gitu waktu itu. Jadi cuman masalahnya waktu itu ketika itu saya itu lulus umur 25 tahun karena kebanyakan pindah saya tuh. Kebanyakan pindah-pindah sekolah, kurikulumnya udah beda, agak beda-beda, jadi mundur-mundur. Nah, jadi mundur 2 tahun sendiri. Makanya pas waktu saya satu keluar itu selesai adalah umur 25 tahun kerja. Setahun kerja saya baru ngambil S2 pas tahun kedua. Di umur 28 saya baru selesai lulus. 28 lulus S2, terus 28 juga nikah sih. Oke, kembali lagi ke materi kita tentang kriptografi. Udah di saya share ya, nanti saya upload lagi. Screen. Nah, yang S2 terus jadi dosen atau apa ya? Mungkin kalau kalian pengen sekarang kan kalau kayak di EDPS juga ada S2 nya kalau nggak salah ya, coba aja ambil S2 juga bagus. Dan dia terjangkau lagi sih harusnya. Oke, materi kita hari ini, malam hari ini ada kriptografi sub dari apa ya, bukan sub sih, mungkin bisa dibilang sub dari ini matematika diskrit, singkat saya sih itu, walaupun bukan ke situ juga sebenarnya, cuman itu aja. Dan kenapa saya jarang pakai template kampus, mungkin sebelum pakai template kampus, karena templatenya terlalu berat, ininya terlalu besar, aplikasi itunya gambarnya. Karena kita pakai full e-learning, jadi nggak ada open course. Yang open course juga ada 1-2, yang open course juga kemarin, awalnya open course di awal, lalu di pertengahan dia jadi e-learning. Yang sistem operasi. Nah, lalu saat ini saya pakai bukunya Renaldi Muir. Ini buku gambarnya seperti ini. Saya belum cari-cari lagi untuk buku referensi keduanya. Cuman ini yang paling bisa dibilang terbaru ya, yang lain kebanyakan agak-agak lama sih sebenarnya. Dan kemudian untuk edisi kedua. Nah, lalu seperti biasa, untuk belajar kita ada bagian tugas, kehadiran, UTS, dan UAS.
saat ini untuk yang normalnya adalah seperti ini, dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah yang tugas sih. Tugas ini jangan lupa. Jangan lupa dikumpulkan, sayang sekali kalau nggak dikumpulkan. Karena membantu nilai-nilai kalian, tugas itu 30%, UASnya 30%, UTS 25%. Jadi kalau misalkan UTS kalian cuma 70-65, tapi tugas kalian 90, nah 95, ya pastinya bagus gitu. Terutama kehadiran. Tapi kehadiran, kalau lah nggak usah, nggak full gitu, cuman berapa? Cuma 75% atau bisa dibilang dari 75 mungkin cuma 10 kali masuk gitu. Itu udah bagus. Ya range-nya biasanya lah seperti biasa tengah besar 2 berlaku untuk besaran UAS. Nilainya A itu 80 tes 100, B plus 75 sampai 79,9, B biasa 70 sampai 74, C plus 65,9, lalu C biasa 55,64, dan D 45,4, E ya 0 ya, seperti biasa. Nah ini dia, saya kasih contoh di sini. Dan sebut problem. Oke, baik, kita tunggu dulu sebentar lagi aja ya.
Maaf, Pak. Itu belum diani. Itu masih dimin. Iya, iya. Oke, maaf. Oh iya. Mic-nya ya, maaf. Oke, kembali lagi sebentar. Nah, bentar lagi sebentar ya. Nah, masuk ke simulasi yang tadi ya. Oke, di simulasi nilai ini yang saya mau ingat kembali adalah di bagian tugas, karena bagi banyak dari kelas karyawan ini untuk tugas itu jadi kumpulkan ya. Misalnya UTS-nya baguslah 85. Tugas praktiknya 0, ya hasilnya 0. Terus absensinya juga yang di bawah 50 gitu ya. Kalau di bawah 50 berarti yang kita masuk 14 ya. 14 bagi 2 berarti cuma 7 atau 6, ya 40-45. Iya, maka dapat nilainya bukan saya lagi, bisa di bawah C. Gitu. Itu sangat sayang sekali. Jadi jangan lupa sih, saya ingat kembali tugasnya. Terus presensinya juga buat nambah nilai kalian. Nah, di sini bagaimana untuk dapat nilai ya? Ya, pertama dengan mengikuti kuliah seperti biasa. Ada UTS puas dan tugas atau kuis ya. Lalu, atau yang kedua adalah kalian membuat salah satu buku ya. Topiknya dari kriptografinya. Kriptografi ini bisa dibilang apa ya, kayaknya jarang, bukan jarang sih, nggak banyak orang yang menulis tentang ini gitu, tentang apa, materi kriptografi. Jadi ya kalian bisa apa sih namanya, saingannya sedikit lah kalau secara originalitasnya gitu. Oke, masuk ke materi. Di sini ada pengantar kriptografi tentang terminologinya. Jadi pada kriptografi itu ada namanya pengirim dan penerima pesan. Pengirim itu sender, penerima pesan dan receiver. Dan si pengirim ini ingin mengirim pesan yang dikirim secara aman, yaitu tidak dapat dibaca isi pesannya selain si penerimanya. Dan pada kriptografi juga ada namanya pesan, plain text dan hypertext. Pesan itu informasi yang dibaca dimengerti maknanya. Plain text itu adalah apa sih namanya, pesan yang masih, yang pesan yang masih bisa dimengerti, namanya plain text. Dan hypertext adalah pesan yang sudah dienkripsi ya, atau yang sudah yang di apa sih namanya, yang secara makna itu tidak bisa dimengerti. Nah, pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim melalui kurir, pesan komunikasi, data dan sebagainya, atau dapat disimpan pada media ya. Ya, seperti kertas, storage, OneDrive juga sama ya, kayak cloud storage juga sama. Nah, agar pesan tidak dapat dimengerti, maka pesan itu disajikan dalam bentuk pesan disebut hypertext atau kriptogram. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya plain text-nya adalah uang disimpan di balik buku X. Nah, ketika di hypertext kan atau di apa ya, di enkripsi, maka hasilnya seperti ini. Di sini ya, jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya adalah ini plain text-nya, plain text-nya dienkripsi. Ketika jadi hypertext, nah ketika sampai kepada si penerima, dienkripsikan kembali menjadi plain text. Begitu. Nah, proses menjadikan plain text menjadi hypertext disebut enkripsi atau encryption, dan proses mengembalikan hypertext menjadi plain text-nya disebut decryption atau decryption. Nah, kriptografi itu apa sih? Kriptografi adalah ilmu sekaligus ini untuk menjaga keamanan pesan. Itu menurut Snyder.
praktisi atau pengetahuan kriptografi disebut kriptografer, bukan kriptografer ya, kriptografer. Lalu, nah di sini algoritma kriptografi dan kunci. Algoritma kriptografi adalah aturan untuk entry pairing dan decay pairing. Fungsi matematika yang digunakan untuk ekspresi dan deskripsi. Jadi, algoritma kriptografi itu adalah fungsi matematika yang digunakan untuk fungsi matematika yang digunakan untuk mengekripsi dan mendekripsi. Pembalikan seperti awal ya. Dan kunci adalah parameter digunakan untuk transformasi entry pairing dan decay pairing. Nah, pada sistem kriptografi itu ada namanya algoritma kriptografi, plain text, cipher text, dan kunci. Nah, penyadap. Nah, dalam kriptografi juga namanya penyadap ya, atau AFIS developer adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi ya, kalau misalkan ada yang menyadap, maksudnya ada pesan yang dikirim dengan yang telah dienkripsi, lalu ada yang mengambil. Nah, nama lainnya itu yaitu AFIS developer atau enemy, ya kan gampangnya ini pemusuh ya, atau adversary, intruder, interceptor, dan public guy. Lalu kriptanalis dan kriptologi. Kriptanalis adalah ilmu yang sering untuk memecahkan cipher text. Kriptanalis itu untuk ilmu atau seni memecahkan cipher text menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Lakunya disebut kriptanalis. Ya. Kalau misalnya kriptologi, ilmu, apa namanya, ya, ilmu dan seni untuk keamanan pesan. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Persamaannya apa? Sudah pada kriptanalis. Sama-sama menerjemahkan cipher text menjadi plain text. Yang menjadi perbedaannya, kriptografer bekerja atas tagih matis pengirim atau pesan, kalau kriptanalis bekerja atas nama penyadap yang tidak berhak. Contoh, secara sejarah sudah dipakai oleh tentara Sparta di Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi ya, sesudah Masehi, SM. Mereka menggunakan alat namanya skytel. Skytel ini apa namanya? Juga panjang dari daun papirus plus sebatang silinder ya. Pesan ditulis horizontal, baris per baris, bila kita dilepaskan, maka huruf di dalamnya telah tersusun membentuk rahasia pesan. Untuk membaca pesan, penerima menitikan kembali silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim. Oh, berarti silindernya sebagai kuncinya di sini. Nah, pengaplikasiannya. Aplikasi kriptografi, pengiriman data melalui saluran komunikasi atau penyimpanan data di dalam disk dan storage. Nah, kalau untuk yang komunikasi, data ditransmisikan dari cipher text, dikembalikan lagi menjadi plain text. Kalau dalam penyimpanan, data dalam bentuk penyimpanan seperti harus disimpan dalam bentuk cipher text. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak akan mengembalikan cipher text menjadi plain text-nya. Nah, kalau misalkan di Windows, ada apa namanya, bitlocker ya. Mirip tapi berbeda. Bedanya kalau ini diacak datanya ke BitLocker, dikunci ya. Tapi ini dikunci benar. Ini contoh yang lainnya. Dokumen. Itu plain text-nya. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan dengan sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Lalu mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Nah, ketika di cipher text, nah, menjadi huruf Latin yang tidak dapat dimengerti. Ya. Saya juga nggak paham bahasa apa yang kali ini buahnya. Ribet lagi. Jadi kembalikan seperti awal lagi.
Contohnya, kalau untuk gambar, dokumen gambar plain text. Nah, ini ada gambar, terus ketika di encrypt, wah, ya di apa nih? Di, jadi nggak berurutan gambar. Ada yang tahu kenapa gambarnya black and white, bukan gambarnya adalah berwarna? Nah, untuk mempermudah sih lebih tepatnya. Jadi secara apa namanya, secara kapasitas ininya. Secara kapasitas dia inian, kalau misalnya RGB itu besar, otomatis array-nya juga banyak. RGB kan R, G, dan B, berarti dia ada 3 ya, 3 dimensi. Tapi kalau black and white cuma 2, otomatis lebih mempermudah. Biasanya itu digunakan buat si steganografi ya. Steganografi itu menyimpan pesan pada gambar. Fungsinya seperti itu. Nah, contoh lain-lainnya seperti ada basis data untuk database kayak Alin Jamila, Pascal M, Tobi Hidayat, Tubuh, seperti kecil teks. Nah, pengaplikasian dalam hidup sehari-hari. Fotografi kalian bisa kita dapat lihat di mesin ATM, telepon genggam di handphone, komputer di laptop atau kantor, internet di dalam bisnis, sampai ke pangkalan militer. Mungkin kalau kalian ya tanpa sadar ketika dibuka, oh seperti ini ya, contoh apa ya, contohnya satu contoh, kalau misalkan contoh case ya, case-nya adalah file x4 tuh isinya ada yang main forex ya, trading nggak ada ya. Jadi ada file namanya x4 dan mk, ada mk file. Kalau mk file itu bisa di ini, bisa di table, tapi yang x4 tuh nggak bisa. X4 tuh adalah file buat ini ya, buat apa, indikator custom, atau dia namanya ada apa, yaitu expert advisor ya. Jadi ketika kalian buka, misal kalian buka pakai namanya apa, Notepad, dia bilang Notepad atau expert atau text editor ya, kalau di Linux itu gambarnya ngacak ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini selain untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, pesan kriptografi digunakan untuk menangani masalah keamanan yang mencakup bukan dua hal, tiga hal, yaitu keabsahan, keaslian, dan anti penyangkalan. Keabsahan pengirim, hal ini berkaitan dengan keaslian pengirim. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim tersebutnya. Nah, ketika menggunakan kriptografi, bisa diartikan karena si pengirim ini apa namanya, ingin menyampaikan suatu hal yang tidak dapat dibaca oleh orang lain, jadi bisa dipastikan secara garis besar ya keabsahannya bahwa ya, dialah yang mengirim gitu ya. Keaslian pesannya ya. Masuk ke keaslian pesannya, message authentication. Hal ini berkaitan dengan keutuhan pesan ya. Data integrity, dengan kata lain, masalah ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan apakah pesan diterima tidak mengalami perubahan atau modifikasi gitu ya. Jadi si pengirimnya atau keaslian pesan berarti usernya itu pasti dia keasliannya karena di encrypt data yang tidak terlibat orang lain, dan penyangkalan non-repudiation. Pengirim tidak dapat menyangkal kebetulan bahwa dialah yang mengirim si pesan tersebut. Karena nggak mungkin juga kalau orang mau bohong buat apa, kirim pakai kriptografi ya.
kecuali memang apa namanya yang mau ngirimnya dia itu tahu yang si pengirim ini sering sebar-sebar apa sih namanya sharing kunci keamanannya, kunci authentication-nya, nah itu bisa dilihat di sini. Notasi matematikanya dalam kriptografi C itu di sama dengan cipher text dan P itu medium plain text. Nah, fungsi enkripsi E memetakan P ke C di mana E, P sama dengan C. Dan fungsi deskripsinya D memetakan C ke P di mana D sama D, C sama dengan P. Lalu karena proses enkripsi kemudian eksekusi memetakan proses enkripsi awal, maka kesan tersebut adalah deskripsi apa namanya D, D, E, P sama dengan P. P ininya apa, plain text-nya apa, sebenarnya dia cipher text. Kekuatan algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memetakan data cipher text menjadi plain text. Kerja ini dapat equivalent dengan waktu. Nah, jadi kalau namanya si kriptografi itu semakin apa ya, semakin lama. Ini kan equivalent dengan waktu ya. Semakin banyak yang dikerjakan, otomatis semakin lama dikembalikan lagi ke plain text-nya. Jadi semakin bagus itu adalah semakin sulit untuk di apa sih namanya? Semakin sulit untuk di apa sih? Bukan ditebak. Dicoba-coba untuk dicoba-coba maksudnya di apa? Dicoba-coba untuk di apa namanya dienkripsikan kembali sama orang lain. Semakin banyak usaha yang diperlukan, berarti semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka semakin kuat kriptografinya, yang berarti semakin aman untuk menyajikan pesan. Nah, seperti itu. Jadi semakin rumit ininya, berarti otomatis semakin lama kita semakin lama lagi untuk di apa namanya di enkripsinya. Jika kode kriptografi ditentukan dengan menjaga perasaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi ini dinamakan algoritma restricted. Algoritmanya tidak cocok lagi untuk saat ini. Ya. Pada sistem kriptografi yang modern, kode kriptografi itu pada kunci. Nah, sebelumnya kalau yang sebelumnya adalah tergantung dari algoritmanya. Jadi kalau misalkan tergantung fungsinya, ya, kayak misalkan yang cipher text yang pernah kita pelajari itu CSA cipher ya. Dan CSA cipher yang apa namanya modul M mod 26 kalau nggak salah. E plus 3 modul apa mod 26. Nah, seperti itu ya. Yang CSA cipher. Jadi tergantung kriptografinya. Jadi tergantung kalian banyak-banyaknya pasti namanya banyak-banyaknya menghasil algoritma. Misalkan contoh tadi cipher atau kalian bisa apa namanya bikin sendiri dengan nama tanggal lahir kalian gitu kan. Jadi setiap angka dan huruf itu harus dikalikan tanggal lahir kalian. Misalkan tanggal lahirnya ada bulan Januari tanggal 1. Tanggal 1, bulannya bulan misalkan bulan 6, lalu tahunnya adalah 90 gitu ya. Berarti ada 1, 6, 90. Jadi dikalikan 3 kali. Nah, itu namanya algoritma restricted, tergantung dari algoritmanya. Tapi yang kalau yang modelnya adalah tetap pada kuncinya atau K-nya. Yang mana dari sebuah enkripsi itu K-nya itu adalah si ya sama-sama fungsi matematika cuman si nominalnya itu ya si nominal berapa gitu. Jika ini jadi di mana EK sampai sama dengan ini, apa namanya enkripsi K ini kuncinya dikali P sama dengan cipher text deskripsi K ya C sama dengan P seperti itu. Atau kedua fungsi ini memenuhi adalah deskripsi dengan K
EK dan P sama dengan P. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi algoritma apa namanya? Kriptografi yang mempunyai kunci yang sama disebut simetris ya. Sistem simetri. Jadi ada plain text, dikasih ada K-nya berapa, hipertext K-nya berapa, di plain text semua. Nah, contohnya adalah DCF data description standard. Dan yang kedua adalah non-atomic symmetry atau non-symmetry. Yang mana terdapat dua kunci, yaitu K1 dan K2, di mana K1 dan K2 tidaklah sama. Jadi misalkan seorang pengirim, dia punya K1 dan yang kedua mengkodasi penerima, dan ini kuncinya beda. Tapi tetap menjadi, apa namanya, bisa dibaca pesannya. Contohnya dia ATSA ya, Request, Chamber, dan Adlemen. Oke. Di sini dia mau ditanya. Udah kebayang kriptografi itu seperti apa? Udah kebayang bentuknya seperti apa ya? Dan materi ini pun bisa kalian buat untuk skripsi ya, kalau misalnya kalian mau. Misalnya untuk kalian, ya coba, jadi coba aja. Saya nggak tahu kalau apa namanya masih bisa atau nggak. Dulu saya pernah bantu istri saya. Kebetulan sama-sama di TI, cuma beda kerjaan. Jadi saya sebagai HRD, kalau saya sebagai IT di kantor. Cuman apa namanya dulu fokus skripsinya saya pernah bantu dia menyelesaikan tentang saya lupa antara kriptografi atau steganografi sih itu seperti itu buat skripsinya. Jadi kalian juga bisa tuh karena yang ngambil kriptografi itu jarang banget ya, jarang. Jadi biasanya kalau kalian bukan ya di proof atau kalian bukunya sekalian kriptografi atau karena kan membuat buku dengan apa namanya membuat buku dengan bikin skripsi yang mirip-mirip ya mirip-mirip maksudnya ya mirip-mirip lah ada landasan teorinya lah ada langkah berpikirnya lah kan kalau misal buku juga sama juga dari depan kriptografi itu apa nih apa maksud kasus apanya gitu. Terus kalian bikin source code-nya, misalkan pakai Java atau pakai MATLAB yang lebih mudah. Kalau sama MATLAB itu banyak yang kalian cari di GitHub source code-nya. Atau pakai Java, yang bisa pakai Java, seperti itu. Di sini udah ada yang apa, paham pemrograman? Ada yang pakai Java di sini? Ada pakai .NET? Visual Basic, PHP, kalau nggak ada HTML. Kalau ini tuh PHP kan, HTML. Nah, itu pakai PHP juga sama sih. Kita coba jadi cari di HP itu banyak. Ini kan udah masuk semester 4 ya. Kalau saya dulu waktu mengambil skripsi itu semester 4, saya pikir itu mengambil apa. Udah cari-cari itu, saya udah cari-cari info, coba beberapa perpustakaan saya coba cari atau kalian coba ya perpustakaan misalkan perpustakaan UIN gitu ya perpustakaan UNIS harusnya sih udah banyak di-share ya ininya hasil-hasil skripsinya terus perpustakaan Gundar gitu coba aja cari di webnya kalau emang ada berarti udah di-share kalian bisa cari gitu. Karena mau ngambil materi apa nih untuk ya, skripsinya coba aja dibuat dari formatnya dulu deh. Kalau memang mungkin formatnya mungkin beda-beda tipis kali ya. Nggak apa-apa buat edit dulu. Dari apa namanya marginnya, terus ininya, terus kalian buat bab satu sendiri, bab dua sendiri, bab tiga sendiri, bab empat, bab lima. Karena saya juga gitu sih modelnya. Saya memang belum pernah bikin skripsi, nggak pernah ini. Udah saya buat aja. Oh ternyata ketika bikin skripsi itu
bab satu itu pendahuluan, isinya apa sih, begini 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 gitu. Walaupun nggak paham secara spesifik, ya saya buat aja dulu. Masuk ke bab 2, landasan teori, oh landasan teori seperti apa sih, oh dimasukin teori tentang ini yang berhubungan dengan si apa namanya, dengan skripsi yang mau kita buat gitu kan. Masuk ke bab 3, apa ya, tangkap berpikir, kalau nggak salah. Bab 4 itu adalah pembahasan, bab 5 baru kesimpulan. Jadi kalian buat aja, salah benar enggaknya enggak jadi masalah, yang penting ketika itu kalian udah bisa ajuin ya. Gimana, sudah ada agak bayangan di sini Wendy, gimana mau bikin skripsi apa? Waduh Pak, belum ada bayangan Pak. Kalau tegar sama Pak, belum Pak. Oh, Nurul. Nggak tahu. Yes, tadinya sih niatnya mau bikin buku, tapi nggak tahu juga mau bikin apa. Nggak apa-apa, buku itu banyak loh buku. Tadinya apa mau aja bikin buku dari startup ini kan, Nurul bikin startup. Sebenarnya niatan mau dibikin buku, tapi nggak tahu deh nanti. Jurnal udah ada, tapi jurnal bukan Nurul yang buat. Tapi Nurul bantu buat. Iya, nggak apa-apa. Apa bagus-bagus. Kamu startup ini yang sama ini siap jadi apa? Ini ya, bidangnya bidang apa? Nurul di keuangannya, di accountingnya. Betul, nggak apa-apa. Memang harus kayak gitu sih. Saya kadang dulu waktu sekolah itu nggak ada startup. Waktu di kampus tuh nggak ada namanya. Jadi waktu zamannya saya tuh gimana caranya lulus, habis lulus kerja. Kerja di perusahaan yang bisa dibilang secara ini apa namanya, secara luasnya itu banyak tuh. Waktu dulu sih saya agak ngiri aja ya untuk yang zaman sekarang. Pengen buat, saya juga punya konsep buat startup juga sampai saat belum, ini juga belum jalan karena waktunya nggak bisa sih, benar-benar kayaknya benar-benar fokus dulu. Right, ya. Kalau Gesta udah ada ini gambaran, ini lagi makan malam. Ya, sebenarnya dia mau ditanya sama dari kalian. Kalau misal itu Pak, kalau misalnya aplikasi itu tuh kan, kalau front end misalnya, kalau takutnya terlalu simpel tuh buat skripsi gitu. Gimana tuh Pak? Enggak masalah sih, karena kan ketika kalian buat skripsi itu kan bukan berarti kalian buat satu package gitu ya. Contoh dulu yang di jaman saya itu namanya ada sistem informasi, apa namanya, skripsi judulnya gini, sistem informasi keuangan di PT apa, sistem informasi itu umum banget gitu ya, paling menjambor keuangan, sistem informasi di sekolah, bisa di perusahaan sih yang paling banyak. Jadi itu isinya apa, tentang, tergantung nih, ada namanya. Dulu itu biasanya kayak buat inventory gudang lah, buat pinjam HRD lah. Itu saking umumnya gitu ya, mungkin cuma buat sistem informasi. Itu source code-nya itu sampai di mana-mana gitu ya. Di gudang lagi. Di mana Gramedia pun buat gitu. Itu Gramedia itu juga ada tuh buku dijual namanya. Sistem informasi berbasis ya, ada yang dia apa PHP segala macam itu juga banyak. Itu nggak jadi masalah sebenarnya sih. Atau misalkan kalian cuma buat ini aja nggak jadi masalah, atau modelnya gini, misalkan kamu mau buat SMS tapi ada kriptografinya,
Atau misalkan kamu buat apa namanya email telepon pakai Zimbra Zimbra yang Linux itu, tapi dikasih ada kriptografinya apa gitu loh, ada enkripsinya. Kalau misalkan contoh kayak WhatsApp itu kan ada enkripsinya juga gitu kan. Nah, maka dari itu apa namanya, misalkan aplikasi SMS atau aplikasi chat, kalau chat terlalu ini ya palingnya SMS gitu kan, aplikasi SMS tapi ada kriptografinya, walaupun bisa dibilang SMS kan udah nggak dipakai lagi gitu kan, seperti itu. Cuma kan kalau misalnya kamu bikin buat aplikasi chat itu bisa juga kayak gitu, palingnya di email sih. Jadi kalian buat setting email telepon, masalah itu ada enkripsi. Kalian sending email, nah, itu tetap enkrip sama mereka, seperti itu. Terenkrip di server, jadi belum sampai baru ketahuan. Kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi memang saya akui dulu itu contohnya memang buat enkrip data itu, sehingga saya waktu pas zamannya sih saya waktu skripsi itu simpel doang sih, cuman hanya apa namanya bikin application, habis itu tentang kriptografi itu tentang apa, misalnya pakai LSA ataupun yang lainnya, tinggal dibuat aplikasinya ya, dan ya, selesai gitu kan, ketika dibuat terus ini ya. Seperti itu, selesai, tinggal dibuat penulisannya, seperti itu. Ya memang yang paling susah adalah di bagian pembahasannya, di mana kalian juga harus paham bagaimana caranya, kenapa A itu bisa jadi 25 karakter itu gimana, apa hurufnya aneh-aneh gitu ya. Itu yang agak-agak sulit di situ sebenarnya. Agak-agak susah, cuman ya agak susah juga sih kalau punya banyak gitu ya. Kalau dimulai sekarang, jadi selesai. Itu. Atau mungkin juga nanti ketika kalian mau apa sih namanya skripsi, mungkin ada dosen pembimbing sih arahan, atau mungkin dosen pembimbing yang punya penelitian sendiri nih, mungkin penelitiannya gitu. Karena dulu saya juga pernah ikut penelitian, waktu saya ikut penelitian dosen sih, makanya lebih mudah, lebih cepat, seperti itu. Mudah-mudahan coba deh tanya Pak Ono yang suka banyak, Pak Ono yang suka banyak ini, suka banyak projectnya. Gimana, jelas semua? Baik, mau ditanya sampai sini? Ada mau beli bukunya, channel Dimuni. Untuk harga bukunya kurang lebih 100 ribuan sih, paling murah saya dapat 105 kalau nggak salah. Di Shopee atau beli Tokopedia? Jadi dari Kabupaten Tangerang ya. Kalau dibeli, memang sih saya akui ketika saya waktu kuliah nggak pernah beli buku ya. saya waktu kuliah nggak pernah beli buku pas waktu skripsi aja. Saya buat buku referensinya. Waktu saya kuliah, ya memang bis apa ya namanya kuliah teknologi itu. Kayaknya buku itu antara penting nggak penting. Cuman emang kalau untuk yang lebih mendalami memang butuh bukunya sih. Cuman pada waktu itu sih saya nggak pernah beli buku tuh sama sekali. Untuk pelajaran kuliah itu nggak pernah beli sama sekali. Pas waktu skripsi aja itu si beli satu atau dua, lupa saya. Waktu S2 juga sama. Oke, ada lagi mau ditanya?
karena disuka tugas kelompok atau tugas masing-masing. Ada yang mau jawab lebih juga tugas kelompok atau tugas masing-masing? Enggak ada. Lebih suka ngajak tugas ya. Ikut apa? Kalau ngajak tugas saya bingung isi di situnya nanti di bagian ininya. Bagian tugas. Bagian tugasnya palingnya minimal satu sih. Kecuali kayaknya mungkin ada lah 1-2 kayak. Enggak 2-4 kayaknya sih agak banyak. Yang bisa sih kalau mata kuliahnya agak hitung-hitungan, biasanya tugasnya agak ya lebih ke banyak. Sebenarnya sih bukan tugas, latihan sih. Itu Pak tugas yang oranye ya Pak. Mata Wendy burem nih. Iya, betul. Ya. bukan yang oranye ya. Yang biru-biru. Yang oranye itu UAS. Tugas itu warna biru. Tugasnya warna biru 30%, si UAS-nya 30%, UTS-nya 25%, lalu kehadiran 15%. Memang kalau saya lihat, ya ada plus minusnya sih ketika tugas itu besar ya. Tugas itu besar bu. Dalam arti, karena kan sebenarnya enaknya dari kalian ini untuk zaman saat ini ya, kuliah itu adalah online. Zaman saya kan offline. Namanya ujian ya dikasih waktu. Waktunya 2 jam. Ya kalian waktunya itu 24 jam bisa lebih. saya nggak pernah lihat buku tuh. Kalian pasti lihat buku kan. Pasti lihat catatan kan. Kalau saya kan nggak pernah lihat catatan. Okay. Saya nggak pernah lihatan tuh di waktu kuliah. Alhamdulillah sih lebih suka di depan, nggak suka di belakang. Kalau di belakang dicontekin mulu soalnya. Banyak juga Pak. Kalau di belakang tuh lebih banyak lihat orang-orang ini. Kalau di depan kan langsung bisa lihat dosennya doang. Iya, habis itu langsung selesai kumpul yang pulang duluan. Jadi enaknya kalian gitu sih saat ini kuliah. Jadi sebenarnya apa namanya ibarat dulu waktu saya pernah dulu belajar di namanya waktu di pesantren kuliah apa namanya ada nama mata kuliah mata pelajarannya SMP SMA mata kuliah di mata pelajarannya ujiannya itu kita itu ujiannya bawa buku. Bukan. Jadi saking banyaknya materi itu nggak mungkin dihafal. Jadi kita harus buka buku, harus bawa buku namanya ada kamus gitu. Kamus itu kita pakai kitab namanya buku Marom. Jadi ketika ujian itu bawa buku ke ruang ujian yang kita cari. Ya, lumayan kenyang lah ternyata kalau nyari di sini. Walaupun itu bawa buku waktunya 2 jam. Kalau misalnya ujian biasanya fikih sama ada namanya lagi di kampus muncit gue lipat lagi itu kalau dulu pas waktu ini open book tapi dikasih waktu 2 jam kalian open book 4 hari nilainya nggak bagus lagi nilainya ada yang ini lah. Ada yang di bawah 70 kadang suka kasihan ya. Oke, sampai sini aja mau ditanya lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri kita perkuliahan kita malam hari ini. Biasanya suka ada pajak di kelas apa? Sekali aja kelas apa dulu? Kak Fajar kelas TI. TI ya? Si Reza? TI juga. Kenapa kalian ngambil informatika? Kenapa? Kenapa kalian ngambil jurusan informatika?
informatika lebih ke kayak desain gambar-gambar gitu. Terus tangan gambar, jadi ya udah. Gitu. Kalau yang lain ambil jurusan informatika kenapa? Sebenarnya nggak tahu itu Pak. Jadi kalau TIS itu seolah-olah saya itu baru dengar gitu Pak. Jadi kayak kenal informatika doang gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Justru saya informatika kok baru dengar. Yang saya tahu tuh S sama TI doang. Yang dulu ada namanya. Dulu itu saya kan kuliah bukan di Universitas Sekolah Tinggi. Ya. Pertama Sekolah Tinggi STEMIK Jakarta waktu itu. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi STEMIK Manajemen Informatika dan Komputer, STEMIK itu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, namanya STEMIK Jakarta. Jurusannya itu adalah Teknik Komputer. Masuk ke Teknik Komputer itu agak-agak aneh sih secara istilah gitu, baru-baru dengar. Isinya apa? Teknik Komputer. Mungkin lebih ke, ya ibaratnya kalau dilihat ininya, ibarat teknik mesin, ini ngurus ini lebih ke komputernya sebenarnya sih gitu waktu itu. Dan memang kalau ditanya teknik komputer itu lebih ngintimit lagi gitu ya. Kalau misalnya teknik informatika itu lebih apa sih namanya? Kayaknya lebih umum gitu kalau TLO itu. TI, SI, nah SI ini adalah, saya nggak mau ambil SI, kenapa dulu? Dulu itu SI itu bikin saya pusing. Pemrogramannya bikin saya pusing sampai nggak bisa tidur, sampai kebawa mimpi. Kalau ngerjain tugasnya, karena dapat tugas, nyainya ya memang sih bagusnya sih, bagus-bagus saya sebenarnya, cuman itu aja, makanya tuh lebih mengambil ke TI. Nah, itu sih kejadiannya namanya. Waktu itu teknik informatika juga teknologi informasi lebih penting ya sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Saya semoga nggak ada yang sakit ya, karena gagal naik lagi si COVID-nya. Ada yang kena COVID yang Delta? Nanti Omikron ada pernah kena. Udah ada yang pernah kena flu nggak? Nggak apa-apa. Ada yang pernah kena flu nggak di sini? Flu pilek panas dalam. Aman Pak. Aman ya. Kalau udah berarti Omikron tuh kayaknya. Jangan sampai Pak. Soalnya saya waktu pas lagi unggul itu saya pernah ngerasa ini sih batuk, iya batuk sedikit. Swab iya. Pak? Enggak saya swab. Flu iya. Terus saya minumin dekologen apa? Nelko spesial. Saya minumin UC sehari 2 botol pagi sama sore. 3 hari kemudian udah enakan. Flu-nya berkurang. Flu-nya udah enggak, pilek-nya juga enggak, udah itu biasa lagi gitu aja. Dan ini lagi deh kalau misalnya ini coba diantem sama apa namanya? Vitamin C1000 sih yang penting. Itu 2 saya minum pagi sama ini. Cuma memang yang jadi bedanya adalah ketika nasi COVID itu agak lemes gitu aja. Terus apa sih namanya, sedikit lesu lah. Sedikit, selama nggak lemes biasanya bukan ini. Dan biasanya kalau misalkan kalian apa namanya sembuh, cepat sembuhnya kemudian besok bukan COVID. Biasanya kalau COVID agak ya tergantung imun masing-masing sebenarnya. Balik lagi, karena kebetulan si Omikron nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat gejalanya. Nggak terlalu berat gejalanya, cuman itu aja. Ingat, terus kalau kalian cepat-cepat diminum gitu.
pun ya bisa dibilang kedepannya COVID ya model kayak flu lah. Cuman diminumin obat apa sama vitamin apa udah selesai. Sekarang aja masih apa namanya ya masih begini sih. Tapi memang kebanyakan rata-rata di keluarga saya itu gelombang pertama kena, gelombang kedua kena, ketiga kena. Tapi orang dengan orang yang berbeda ya. Pertama saya sama ibu saya, yang kedua adalah adik saya sama apa namanya sama mbak yang apa yang kerja di sini. Keempat adalah kakak ipar sama mbaknya juga. Jadi setiap ini dapat ganteng. Cuman bedanya yang ribet itu adalah yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga nggak terlalu kemangnya, seminggu udah selesai. Kalau yang waktu saya itu sampai dua minggu lebih udah. Ini cuman efeknya masih ada kayak sih yang lemas, keringat dingin segala macam itu masih ada. Terus yang kedua juga 2 minggu lebih juga sama kurang lebih varian delta itu sih. Oke, baik begitu. Saya kira pada malam hari ini sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih yeah. Pak. Ahem.